الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا انتصامي إلا بالله، وعليه توكلت وإليه أنيب، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله atas nikmat Islam, atas nikmat kita beriman dengan Islam. Mudah-mudahan Allah bertemukan kita di hari akhirat kelak sebagaimana kita bertemu lah ni. Allahumma amin. Hari ini kita masuk muka surat di sini 233. Muka surat 233 dengan belakang 234. Sebelum tu kita tengok ayat Al-Quran Karim yang kita duk main mengaji, yang kita duk main kuliah ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata apa dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Allah kata Muhammad, katakanlah. Habang kat depa. In kuntum, kalau depa-depa ni, kalau umat Muhammad ni yuhibbun Allah. Kalau umat Muhammad ni semua suka dekat Allah, sayang dekat Allah, depa mau Allah redha depa, depa mau Allah pandang depa, depa mau Allah nak bagi ganjaran dekat depa. Fattabi'uni. Maka Nabi kata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Maka Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata nak ikut Nabi macam mana? Allah kata wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Quran bersembang dengan kita direct. Wa ma atakumur rasulu. Apa benda yang Nabi buat mai ambil? Kalau hangpa boleh ambil daripada semua Nabi hangpa buat mai, Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku buat main Nabi, aku bagi agama dekat dia, semua benda yang aku bagi kat dia ni di bawah redha aku, di bawah suka aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca ayat bagi tahu kat kita, qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah. Habaq dekat Muhammad. In kuntum tuhibbun Allah, kalau kita suka dekat Allah, kalau kita sayang dekat Allah, fattabi'uni, ikut kekasih aku. Ikut kekasih aku. Kita nak ikut Nabi macam mana? Sudah tentu kita nak ikut Nabi ni, kita ambil semua yang kata sahabat Nabi ni, depa derek dengan Nabi. Macam mana kita nak tahu cara semayang? Ada di kalangan sahabat Nabi, duduk dengan Nabi. Depa duduk dengan Nabi 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari duduk dengan Nabi. Dengan arti kata duduk ni depa tengok Nabi. Pasal tu di kalangan ulama-ulama hadis kata, kita nak tahu semayang ni ada di kalangan sahabat-sahabat dia, direct tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Habis daripada majlis depa nak berpisah dengan Nabi, Nabi sebut satu benda kat depa. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah hangpa semua macam mana hangpa dok tengok aku semayang. Macam mana hangpa dok tengok aku semayang ni, pi kutip, pi cerita kat orang lain. Nabi beritahu kat depa. Sampai depa nak bai'ah dekat Nabi, Nabi kata ala yubai'unani. Tak maukah hangpa angkat tangan nak jabat salam dengan aku, angkat sumpah nak bai'ah dekat aku? Nampak tak? Maka kita, Allah Subhanahu, kalau kita betul-betul sayang dekat Allah, kita suka dekat Allah, dan kita nak Tuhan bagi semua segala nikmat Islam dekat kita, kita boleh sebut syukur atas nikmat Islam dan iman. Islam mai daripada Allah. Yang kata Islam ni, Islam is Islamu lillah bitauhid wa iqiyadu lahu bita'at wal bara'ati minasyir wa ahli. Inna dina inna Allah lil-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam. Maka kita
kita mengaku kita Islam, mau tak mau kita kena kutip agama yang mai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. 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 Maka Nabi kata ikut aku. Ikut aku. Kalau hangpa ikut aku, Allah akan redha. Allah redha kita, Allah sayang kita. Yuhibbukumullah. Barulah Allah kata aku sayang ke hangpa. Aku akan sayang dekat hangpa kalau hangpa boleh ikut kekasih aku. Kalau aku hantar kekasih aku, hangpa pertikaikan tentang ilmu yang ada pada kekasih aku. Bukan senang, bukan semua orang boleh terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hadis itu sahih. Depan mata dia ni kata ni hadis sahih, riwayat yang sahih, dia kecelah mai ke mana pun. Kita sedih tak sedih? Namun itulah kita kena terima hakikat sebenar. Nabi buat mai agama yang kata Islam depan masyarakat dia. Masyarakat dia tolak dia. Sebutan yang pertama dikeluar bagi orang yang nak menyampai sunnah Rasulullah, sama macam mana dia kata kat Nabi, hang membawa perpecahan ya Rasulullah. Keluar hang daripada kawasan kami. Benda tu sama. Benda macam mana Nabi mai, dia kata kat Nabi, benda tu sama. Hang bawa perpecahan Muhammad, keluar Muhammad. Nampak tak? Tapi Nabi SAW ajak dekat kita. Nabi ajak dekat kita. Ugama mai gharib, sayaudu gharib. Ugama masa kita nak berdepan dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah kata pelik. Ugama hambuk mai ni pelik. Tak secucuk dengan kami, dia lempak kita. Dia mau ugama yang mengikut keadaan semasa. Sayaudu gharib. Dan ugama ni pun akan patah balik. Dia akan patah balik. Penghujung ugama akan patah balik pun orang kata apa nama pelik, dia akan patah balik. Allahu Akbar. Mau tak mau ugama akan berpusat balik di mana? Di tempat Nabi mendidik sahabat dia di bumi Madinah. Di situ akan berpusat balik. Satu dunia akan tak mau cara Rasulullah. Satu dunia akan tolak cara Rasulullah. Sebab itu kita kena terima hakikat. Macam mana Nabi, sahabat dia, tabi'in dan tabi'in. Kita boleh baca berkenaan dengan apa nama fiqh Syafi'i. Kita tak tengok macam mana kedudukan Imam Syafi'i mempertahankan sunnah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Allah kata apa? Mana-mana orang kalau dia mau aku suka dekat dia, aku sayang dekat dia, ikut Nabi aku. Yuhibbukumullah. Barulah aku sayang dekat hangpa, barulah aku suka dekat hangpa. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Aku Tuhan. Bila aku sayang dekat hangpa, bila aku suka dekat hangpa, aku akan ampunkan dosa hangpa. Aku akan ampunkan dosa hangpa. Sebab hangpa nak menegak sunnah Nabi hangpa bukan senang, kata Allah. Yaghfir lakum dhunubakum. Aku Tuhan, aku janji. Aku akan ampunkan dosa-dosa bagi orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tu ada dosa. Aku Tuhan, aku janji aku akan ampunkan dosa hangpa. Wallahu ghafur rahim. Tuhan yang Maha Pengampun akan ampunkan dosa kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia ajak dekat kita. Cara nak ikut Nabi ni, Allah kata wa ma atakumur rasul. Apa benda bila dia buat mai dekat hangpa, ya Allah. Dia buat mai dekat hangpa. Ambil. Fakhuzu wa manaha ankum fantahu. Benda dilarang jangan buat. Benda larang kena buat. Jangan dia buat. Pasal tu yang kata agama ni dia kena ada dalil. Agama dia hidup dengan dalil. Bila sebut dalil, dia ada bukti-bukti nas yang mai daripada Quran yang jelas. Dia mai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada mulut Nabi. Keluar daripada mulut Nabi. Yang tu dikatakan agama. Dalil. Nampak tak? Macam kita kata pada hari raya. Hari raya adat kita pergi kubur. Adat pergi kubur. Tapi dia kata, mana dalil larangan? Kita tanya kat dia, yang hampi tu mana dalil yang pi? Semua tingkah laku kita mesti ada dalil, terutamanya agama. Masalah agama, masalah syariat. Syariat ni Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama lengkap, jangan duk tokok tambah lagi dah. Bubuh pun tak mau, nampak keluar dia pun tak mau. Dia dah buat mindset yang lengkap dah. Ambil sudah.
Bila Nabi sambut raya macam tu, Nabi tak pergi kubur, kita pun tak payah. Ada hari lain. Pasal apa nak tumpu hari tu? Ada hari lain. Yang tu je kita kata. Nampak tak? Ni dia kata, mana dalil? Mana dalil? Kita pula tanyakan dia, mana dalil? Kalau dia nak semayang, apa nama? Nak semayang maghrib dua rakaat, mana dalil? Larangan mana ada? Dia kata, saya nak semayang maghrib dua rakaat. Buatlah. Larangan tak ada. Tapi kita beritahu bahawa agama buk mai kata maghrib tiga, pasal tu kita ikut tiga. Tu yang kata bermak nas Al-Quran, sunnah Nabi, dan kita nak tahu ulama. Ulama ni pula mesti ambil daripada Quran, hadis Nabi. Mulut-mulut fatwa-fatwa di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita akan selamat. Kita duduk di hujung-hujung dunia hari ini, kita tengok berhadapan dengan sunnah. Pasal tu kita rasa syukur. Rasa syukur hari ini sunnah boleh kembang dengan elok. Kalau ingatkan ustaz-ustaz kita dulu-dulu yang pegang sunnah, susah mereka nak hidup dalam masyarakat kita. Hari ini mereka dah mati, ya Allah. Berita yang kita nak bawa sunnah hari ini, masyarakat boleh terima. Di mana-mana sekalipun, walaupun kita terkena tentangan. Negeri ini larang, negeri ini larang, negeri ini larang. Larangan tu semua menyebabkan orang nak tahu apa benda yang tak boleh. Apa benda yang tak boleh? Sebab tu bila mana mereka sekat, mereka rasa, ya Allah, benar-benar. Bila mereka sekat, agama tak tersebar. Sedangkan warning yang mai daripada Allah Ta'ala. Allah bagi warning. Allah kata, وَمَنْ أَظْلَمْ مَنَا مَسَجِدَ اللَّهِ. Manusia yang paling zalim di sisi aku, manusia paling zalim di sisi aku, kata Allah, dan sekat manusia daripada masuk di masjid. Yang ni satu golongan yang cukup zalim. Yudfi'u nurullah, nuraku, ugamaku. Kalau dia silap, tak mana silap, panggil dia. Tengah-tengah dia mengajar, ada orang tak puas hati ataupun silap, dia kena ambil, ya Allah. Ugama kata satu benda, kalau orang yang ada kuasa ugama dengar, kata tak menarik. Fatabayyanu. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'a fasiqun fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau hang orang beriman, satu berita mai kata, oh, Ustaz Abdullah mengajar amat mengelirukan. Bawa benda yang kita mengajar berbincang. Berbincang. Tengok tak mana silap dia. Kalau memang mengajak ni langsung, tidak ada berasal langsung. Baik kitab, baik tak ada. Quran, baik tak ada. Benda tu mengarut. Ya, pada masa tu dia boleh ambil tindakan. Dia ambil tindakan. Selagi mana benda tu ada, ada dalil dia. Ada dalil dia. Kita larang orang tu. Allah Subhanahu Wa Taala cop bagi manusia macam ni. Allah kata, hati perut hang zalim terhadap aku. Waman azlam, hang zalim sangat, hang zalim dengan aku, Allah kata. Hang bukan zalim dengan dia, hang larang agama aku. Allah dah bagi warning dah orang-orang macam ni. Yudfi'u nurullah, hang cuba nak tutupkan apa nama agama aku. Aku Tuhan, kata Allah. Macam mana sekalipun hang sekat sunnah aku satu, aku buka lagi jalan-jalan yang lain untuk permudahkan. Untuk permudahkan manusia yang nak menegakkan agama aku, aku mudahkan. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, kita duduk di zaman hari ini, orang apa nama, kita tengok pengajian sunnah di mana-mana, penerimaan boleh katakan di kalangan orang intelek, cerdik pandai. Kita rasa syukur pada Allah Ta'ala. Lagi sekat orang nak tahu. Sampai orang panggil, ya Allah, ku hulu ke hilir lagi. Manusia nak dengar apa ada sunnah. Kerja-kerja yang kita buat, jangan kita buat kerja bodoh. Nampak tak, terutamanya masalah agama, tengok dulu. Banyak benda yang sesat dalam masyarakat. Manusia memerlukan kuliah ilmu, kelas-kelas ilmu. Boleh duduk, boleh berbincang, boleh cakap, bukan dengan ambil tindakan yang tak sewajarnya bagi kategori tokoh nama seorang ustaz. Nampak tak, malu. Baik, kalau dia title sebagai seorang ustaz buat kerja-kerja yang mencanggah dengan agama, malu. Di mana dia nak letak ayat muka dia, ya Allah. Sudah tentu Allah bagi jiwa dia jiwa yang tak tenang dalam keadaan semayang mengaji,
Pasal dia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan bidang dia sebagai seorang ustaz. Itu mukadimah, mudah-mudahan Allah bagi pada kita taufik, hidayah, kekuatan agama sampai ke akhir hayat. Allah bagi kekuatan untuk kita bagi boleh menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat kitab Bulughul Maram, tuan kitab nama Subul Salam, jalan-jalan ni jalan selamat. Tuan kitab namakan Subul Salam, dalam banyak-banyak jalan, jalan inilah jalan yang selamat kalau hamba mengikut fiqh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 233, hadis 475 kan, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita tahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia salah seorang sahabat yang Imam Syafi'i mengatakan bahawa dia adalah sahabat Nabi yang keliling dengan Nabi siang malam pagi petang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pandang dia, Nabi tengok dia, Nabi akan ingat bapa dia Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ni berperang sampai Allah tetapkan bagi dia mati syahid. Allah sembang dengan bapa dia. Allah kata han tak mati, balhum ahya inna rabb. Han hidup di sisi aku, kata Allah. Pada tu Imam Syafi'i kalau pandang dekat Jabir bin Abdullah akan teringat kat bapa dia. Bapa dia hebat. Nampak dia kalau cakap masalah mati syahid, bapa dia hebat. Tapi bab berkenaan dengan apa nama syahid tak dibenarkan cakap panjang-panjang, dekat tu sudah. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia salah seorang sahabat Nabi yang duduk keliling dengan Nabi. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, memang kita akan ikut dalil terutamanya bab jenazah. Bab jenazah kita akan ambil daripada Jabir bin Abdullah. Ya, kita duk angkat takbir pertama baca Fatihah, kedua selawat dekat Nabi, ketiga baca doa penempat, ketiga doa pada si mayat, keempat doa pada si mayat. Formula cara tu ditunjukkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cara tu Jabir bin Abdullah. Nampak tak pasal tu Imam Syafi'i pakai hadis dia. Dia berpegang mengatakan 4 kali saja takbir, maka kita pun 4 kali takbir. Kalau ikut mazhab yang lain, dia nak takbir 5 kali ke 6 kali ke 7 kali ke, han takbir lah banyak mana pun. Itulah hadis-hadis yang sahih. Maka kita selalu mengajak dekat orang, kita cerita yang 4 tempat kita mazhab buat 4. Kita ustaz-ustaz kita bagi tahu. Dan kalau kita mengajak lebih sekalipun, kita kata lebih, itu bukan menunjukkan perpecahan. Ustaz, ini bukan perpecahan. Yang buat lebih daripada tu orang yang menggantikan tempat Nabi, macam Zaid bin Arqam. Bila Nabi tak ada, dia ganti tempat Nabi. Abdul Rahman bin Abi Lailah semayang dengan dia. Bila dia jadi imam semayang dengan dia, lepas dia semayang dia kata, wahai Zaid bin Arqam, selalu anduk semayang dengan kami 4 kali, awak hari ini buat 5. Dia kata, aku buat 5 pasal aku tengokkan Nabi SAW yukabbiruha. Aku tengok Nabi semayang dengan 5 kali tu, aku buat 5. Maka sahabat Nabi pun keliru tapi dapat terima. Kita keliru sekalipun, itu bukan perpecahan. Sebab itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim cerita dekat kita. Jangan kalau kita bawa, kita kata, dia duk mengajak lebih pada 4, yang pecahlah masyarakat. Tak. Supaya masyarakat tak jadi bodoh. Itu saja. Nampak tak? Bila kita nak terang ke orang 4, ya, kita kata dalam masyarakat kita buatlah 4. Terutamanya masjid, buat. Tapi kalau kita nak semayang di rumah, mayat tu nak keluar, kita anak perempuan nak semayang kat mak kita, ataupun anak laki-laki nak semayang kat mak kita, buat lebih pun tak apa. Yang selebih tu nak baca apa? Baca pada doa si mayat. Sayyidina Ali, bila dia semayang 6 kali takbir, sahabat tanya Ali, hang semayang 6 kali takbir? Ali kata, jangan duk tanya kat aku 6 kali. Tanya mayat ni mayat siapa? Ni Sahl bin Hunay, salah seorang sahabat Nabi yang hadir dalam peperangan Badar. Hari ni dia ni alus syurga. Allah bagi kat dia alus syurga. Hang jangan tanya 6 kali, hang tanya siapa ni? Oh, hadis Imam Bukhari.
Walaupun ulama mengatakan hadis ini dok ada riwayat apa nama? Dok ada Sa'ad bin Mansur. Ulama kata jangan tulis macam tu, hang orangnya ada agama, jangan tulis macam tu. Pasal Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani kata dia dok ada dalam Sahih Bukhari, awak pi tulis di bawah ni, awak tulis macam tu. Ini pembohongan jinayah. Bila dalam hadis tu sebut ulama tu kata jangan bagi makan dan minum, dia tukar dalil, dia kata bukan macam tu. Nabi kata jangan duk menangis-menangis. Hang ustaz, hang kena ada amanah lah ilmu. Nampak tak hari ini pasal tu Nabi kata ad-du'at ila abwabul jahannam. Nabi kata apa di akhir zaman? Kita akan jumpa du'at, ustaz-ustaz, ulama-ulama bawa manusia kepada pintu neraka Allah Ta'ala. Benda yang ada dalil dia tak pertahankan, benda yang ada hukum hakam dia tak pertahankan, dia lebih mempertahankan adat lebih untuk jaga supaya manusia tak berpecah. Buat main agama Muhammad berpecah, main agama Muhammad berpecah. Tapi Nabi dah beritahu dah tanda akhir zaman, mereka-mereka ini akan berkuasa bawa manusia kepada pintu neraka Allah Ta'ala. Ni kita tak rasa pelik. Nampak kita tak rasa pelik. Sampai sewenang-wenangnya orang ini kata kalau letak atas dada tengok puak-puak tu, itulah Wahabi. Kita tanya hang tak rasa malu ke? Tak rasa malu ke kategori ustaz boleh kata ini puak-puak tu? Sedangkan ini apa nama? Perbuatan Rasulullah. Hadis yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia. Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, tunjuk Wa'il ibn Hujr. Nabi kata dia salah satu sahabat aku yang tahu selok belok semua yang aku. Dia tunjukkan kita. Kalau kita nak petikan balik yang hang letak dekat perut ni Taman Adali pula, hang bergaduh pula. Cuma bergaduh pula. Masalah letak tangan tu letak tamana pun tetap semain sah. Cuma jangan kita ya Allah melebel-lebelkan orang. Nampak tak? Inilah pernama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita nak baca ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ni ulama kata ada 32 riwayat di kalangan sahabat. Kita nak baca ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ada 32. Dalam 32 sahabat ada 6 yang Nabi kata asyara mubasyirina fil jannah. 10 sahabat aku ni yang masuk syurga. 6 daripada tu sebut hadis ni. Cara-cara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita baca macam mana pun khutbah ni kita tak buat. Aku sendiri pun tak buat. Mada sampai macam tu nak jaga kita nak praktik sunnah yang mana Nabi buat, nak praktik atas mimbar khutbah pun kita tak boleh buat. Susah nak hidup sunnah kita. Tapi kita cuba ya Allah, cuba. Sampai memang kita rasa bila kita pegang sunnah hidup dengan susah, di situlah kita apa nama, kita kata bayang macam mana Rasulullah berdakwah. Lari kulu kehilih ya Allah. Kita sebagai seorang ustaz yang nak sampaikan dakwah, kita tengok pendakwah ni memang melalui jalan yang susah. Jalan yang susah nampak tak? Diminta untuk berjumpa tanda tamana kita salah, nak kita perbetul tak diberi peluang. Sekurang-kurangnya kita tengok Fir'aun pun bagi peluang kepada Nabi Musa AS. Fir'aun panggil ya Allah Musa, main berdebat. Lepada cuma Fir'aun ni kalah debat tangkap. Hari ni belum berdebat lagi, terus arahan tangkap dikeluarkan. Lepada Fir'aun, sejahat-jahat Fir'aun, dia panggil ya Allah. Sejahat-jahat Fir'aun, panggil Musa berdebat. Dah apa nama Fir'aun tak boleh nak cakap, tak boleh nak berdebat dah, tangkap. Selalunya macam tu. Jangan kita gunakan kuasa kita ya Allah untuk menangkap orang. Badan. Jangan ya Allah, itu bukan kerja kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak membenarkan langsung kalau Islam yang ada kat diri kita ni dia bagi tak wawai. Jangan menyusahkan orang terutamanya saudara Islam hang. Jangan. Jangan ada hasad, jangan ada dengki. Fa'asin kama ahsanallahu ilai. Sifat aku Allah. Macam mana manusia sekalipun dengan aku buat baik ke hampa? Awaklah hamba naya di kalangan puak-puak hampa siapa? Fitnah, malu, pergaduhan di kalangan ustaz. Di kalangan orang agama ni bila fitnah.
masyarakat kita banyak lagi tak tahu agama. Jangan, jangan. Nampak tak? Ini fitnah yang berlaku dalam masyarakat kita. Dengan ada kuasa kita, kita boleh buat apa-apa saja. Hari ini kita berkuasa, hari ini kita susah, hari ini kita menyusahkan orang. Kita menyusahkan orang, kadang-kadang anak murid dan main-main guru tak ada, mereka lari kulu ke hilir. Kesusahan yang mereka buat tu tetap Allah nanti balas dengan kesusahan. Ustaz, jangan buat macam tu ustaz. Dia ada anak, dia ada keluarga. Esok ni kalau ditakdirkan kenduri kahwin rumah dia, tiba-tiba hari tu pandil jadi macam mana jatuh, habis ayat dalca semua tumpah. Dia susah kenduri, dia susah payah, baru dia ingat, aku pernah menyusahkan orang, hari ini Allah susahkan aku. Jiwa ustaz kena ada macam tu. Dia pipi ke orang, tengok, dia tangkap orang, masuk dalam van lah, katalah, bawa yang tu. Dia menyusah, dia sekat kawan tu, dah main, tiba-tiba tak boleh orang orang keluar daripada kuliah, tak boleh ceramah. Kesemua kerja tu hari ini dilakukan oleh ustaz. Fitnah besar tak? Fitnah besar. Boleh cakap dengan elok-elok, orang akan tawar hati, ya Allah. Bila mana satu badan kita nama badan agama, biar bagi orang hormat. Sebenarnya bidang kita kata badan agama tu sepatutnya bagi mudah orang, bagi senang orang, tolong orang, bantu orang. Yang kita duk masuk masjid surau duk berdakwah ni, otomatik dia kena kata terima kasih kat kita. Itu kerja dia buat, kita tolong bagi pihak dia. Dia kena kata terima kasih. Nampak tak? Hai Allah, ni terbalik dah dunia hari ni. Pasal masyarakat duk tengok kita, kata tak apalah, kami tak berkelain berdoa. Sikit saja. Kita tak maulah berlaku, ya Allah. Memang kita tahu pergaduhan ulama ni berlaku. Yahya bin Ma'in sebagai contoh yang duduk. Yahya bin Ma'in terkenal ulama Mekah. Ulama Mekah, tapi dia tak ngam dengan Syafi'i. Dia punya grup tak ngam dengan Syafi'i. Sampai dia mengkafirkan Imam Syafi'i. Dia tak ngam, dia tak suka. Bila dengar macam tu, Imam Ahmad bin Hanbal meradang. Imam Ahmad bin Hanbal kata, dia anak murid aku. Dalam masa sama, dia guru aku. Oleh kerana hang cakap macam ni, main nas daripada hang, dalil apa ucapan daripada mulut hang, dengan geng-geng hang, aku tak mau ambil semua ni. Memang kita tahu, setiap kali kita tengok di kalangan ulama' ni, dia beretuh. Tapi beretuh jangan keterlaluan. Sampai kita tengok Imam Syafi'i, bila Imam Syafi'i mengajak, bila Imam Syafi'i mengajak saja, ramai anak murid Imam Malik mai dengar kuliah Imam Syafi'i. Lepas habis dia kata, wallahi celaka semua Imam Syafi'i ni. Di kalangan orang cerdik pandai agama. Daripada Imam Syafi'i bila mengajak saja, anak murid Imam Malik kata tak kena budi. Ham mengaji dengan tok guru kami, tapi fatwa hanya keluar sebaliknya. Sedangkan Imam Malik tak kata apa. Imam Malik tak kata apa, dia redha dengan kecerdikan Imam Syafi'i. Tapi anak murid tu kata, dia kena ikut tok guru, dia mengaji dengan tok guru, aku punya korang ajak. Nampak tak? Anak murid tu kata, kalau dapat, lalu kalau boleh nampak Imam Syafi'i, lalu kami nak pukul sampai mati dia. Sampai nak pukul, nampak tak? Jadi pergaduhan ni semua dah wujud dulu, dah kita dengar. Tapi dalam keadaan suasana kita duduk hari ini ni, kita kurangkanlah. Boleh duduk sembang, boleh duduk sembang-sembanglah. Bukan dengan cara yang tak tentu halal. Tapi pihak kita tengok, pihak KDN. Pihak KDN hari ini kita tengok, subhanallah al-azim. Satu hari bulan Mei baru dia dihimpunkan lebih pada 400 orang. Dia cek-cek tengok di kalangan ramai, di kalangan ustaz. Yang ada kelulusan daripada master, PhD, daripada ni tak boleh mengajar di Selangor. Ilmu daripada ni sepatutnya diberi peluang untuk dedahkan, untuk berkongsi sama dengan masyarakat orang Selangor. Tapi sayang, orang Selangor orang cerdik tau, bukan orang bodoh. Hang buat macam mana pun mereka tetap cari, tak boleh mengaji di masjid, tak apa kami buka internet. Hari ni semua orang tengok aku. Tak boleh tengok dalam masjid surau, akhirnya dia tengok di rumah. Menunjukkan kita nanti nampak pengurangan, ramai orang tak suka pergi masjid surau dah, nak duduk di rumah.
Kita akan tengok masjid surau akan kurang. Orang tak mau nak pergi dah. Bila kita larang orang masuk ke masjid, dia pun tak nak pergi di masjid dah. Mari kita semayang ramai-ramai, ya Allah. Mari kita semayang ramai-ramai di rumah. Benda itulah kita tak mau. Nampak tak? Pasal itu setiap kali benda yang kita buat, kita punya apa risiko akan jadi? Apa risiko akan jadi pada masyarakat? Nampak tak? Tak mau cara kaluk-kaluk jumpa dengan cara elok, dengan aman, damai. Orang duk tertanya-tanya. Ustaz Zahazan punya cara ilmu penampilan dia, kalau boleh bagi peluang kat dia. Sampai dia huntun tak boleh langsung dia cakap masalah agama. Yang rugi bukan dia, yang rugi kita yang orang dahaga ilmu ni. Teringin nak tengok cara yang Allah bagi ilmu kelebihan dekat dia, Allahu Akbar. Inilah fitnah di akhir zaman. Kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nama dia mukadimah. Bukan mukadimah. Dia berkata, Ustaz Abdullah ni pi mana lama tak ada. Kan ada kan. Abdullah, dia kata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ni ulama meletakkan nama Jabir bin Abdullah. Tapi ada lebih kurang 32 perawi di kalangan sahabat Nabi riwayatkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, kami tak pernah tengok pun Nabi khutbah dengan cara kaedah yang lain. Sepanjang hidup kami, khutbah Nabi inilah bacaan dia. Kita tengok hadis ni. Apa ada? Ha, ya Allah, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah. Dia kata, yang kata diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berkhutbah, dia kata ihmarat ainahu. Nabi kalau berkhutbah, mata Nabi merah. Di kalangan sahabat Nabi, tengok Nabi naik atas berkhutbah, depa ketak apa benda hari ini Nabi nak bercakap dengan kami? Apa benda peringatan Nabi nak bagi tahu kat kami? Ketak kepada. Pasal tu syarat orang nak baca khutbah ni biar suara dia kuat. Ittaqullah. Ni dia nak atas khutbah, ittaqlah. Ittaqlah. Nampak tak? Ha, ada. Pasal dia dah tua, dia tak boleh nak ni lah. Nampak tak? Kita kena cari. Pasal tu di Selangor, dia tetapkan orang nak khutbah, mesti yang penemak orang tu tua. 60 semua tak boleh dah, berehat dulu. Berehat tu jadi, berehat. Hari Jumaat, dia kena rehat. Bagi peluang kepada anak muda. Bagi peluang ni, dia tunggu sampai ke mati. Malaikat kata, kalau boleh aku cabut nyawa handan-dan tu juga atas member khutbah. Ni ke? Sunnah Nabi SAW. Sifat Nabi berkhutbah, dia kata, ihmar ra'inahu. Mata Nabi kedua-dua merah. Wa'ala sautah. Wa'ala sautah. Maka saut Nabi kata, suara Nabi, Allah Nabi akan angkat. Wa'ala sautuhu washtadda ghadabuh. Yang ketiga, sifat Nabi kemarah. Nampak tak? Ibadallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hai hamba Allah. Hari ini hari Jumaat, takutlah kepada Allah. Hari yang di mana ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hari inilah kita manusia diciptakan. Dan hari inilah hari Jumaat yang tentukan dunia akan berlaku kiamat. Takut dekat Allah. Nampak tak? Washtadda ghadab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan angkat suara dia kepada kemarahan. Hatta ka'annahu mundhir jaysh. Nabi ni ibarat macam Nabi penema, bagi Nabi ketua tentera kan? Macam tu. Kan tentera ketua dia cakap dengan apa nama kadet-kadet ni semua. Ha, macam tu lah. Khutbah Jumaat. Nampak tak? Bagi semua yang nak tidur tak boleh. Ha? Bukan suruh menjerit yang gila-gila. Eh, tengok sini lah bodoh. Itu bukan khutbah. Itu bukan khutbah. Nampak tak? Dia khutbah, dia kena tegak. Khutbah dia tak libat dalca. Nampak tak? Eh, ma'asyarul muslimin. Perhatikanlah hari Jumaat. Inilah satu-satu hari yang mana boleh himpun manusia seramai-ramai ni. Kalau hari lain hampa mampu nak main, susah nak main. Sikit tu masuk bahasa Pulau Pinang. Apa salahnya? Nampak tak? Kita orang Pulau Pinang. Cakap pilah. Tapi dengan cakap bahasa Boria sudah. Kalau nasi lemak dalam tu pun merepek. Nampak tak? Ha, ya Allah Tuhan. Hatta ka'annahu mundhiru jish. Yaqulu, maka Nabi kata, sabakumullahu masak. Wa masakum. Maka khutbah Nabi SAW, khutbah Nabi SAW, wa yaqulu, ni khutbah Nabi, amma ba'
Khutbah Nabi memang dia akan ada kat depan tu, kita tengok kat belakang dia akan ada, takut-takut tak leza. Ni hari ni dia ada. Kita tengok hadiat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sekali dia mula dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah, ada kat belakang ni tadi, wa fi riwayatin may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu muqaddimah dia, nampak tak? Pasal ustaz sendiri pun muqaddimah macam tu semua tak ada. Pasal apa? Takut ha ni khutbah Wahabi, kita pun tukar. Pasal apa? Semua tempat di sini kita khutbah kalau start dengan innal hamdalillah tak sah. Kena sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi kita pun alhamdulillah lah. Ha? Kalau kita tengok riwayat kalau sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ustaz pernah khutbah macam ni, Tok Imam tu ustaz sedar dah khutbah ustaz tu tak sah. Pasal apa? Innal hamdalillah mana ada? Alhamdulillah. Orang tegur dekat ustaz mula-mula sekali masa ustaz khutbah dekat Bayan Baru. Dia pun dah meninggal lah pada. Suruh turun lah. Banyak ustaz yang khutbah ni kena betul ni. Kita pun diam lah. Sebab dia apa nama, masa dulu 3, 4, 5 ustaz pernah ikut kelas dia. Kan? Dia pun dah meninggal dah. Duk beli kambing semua dengan dia. Tak apalah. Benda baik kita tegur kita yalah. Kali kedua nak baru alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai macam tu ya Allah kita terdedah. Ha, sampai apa? Sampai kita bezakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ni, ini bukan khutbah Jumaat, ini khutbah nikah. Pada esok ni hikam nak menikah, ramai-ramai dengar. Tok Imam akan baca Tok Qadhi. Innal hamdalillah, pasal dia asingkan. Dia kata maksud khutbah nikah macam ni. Khutbah Jumaat macam tu. Ghaplatun. Pada ha, pasal dia dah macam tu, dia pula sebut innal hamdulillah nahmadu wa nasta'inu. Yang paling penting syukurlah dia dapat terima juga khutbah Rasulullah. Tapi dia asingkan kalau innal hamdulillah ni, ini adalah khutbah nikah, bukan khutbah pada hari Jumaat. Itulah kesalahan kita. Nampak macam mana, nampak tak? Tapi kita pun tak ambil serius. Yang paling penting kita dapat berkhutbah tu pun syukur dah. Nampak tak? Walaupun kita tak boleh buat macam mukadimah Rasulullah. Nampak macam mana? Ha, mukadimah Rasulullah kita tak boleh. Pada kadang-kadang bila kita dah ramai, dah ada pengurus sikit, kita berani sikit. Innal hamdalillah, tapi sebelum tu alhamdulillah summa alhamdulillah innal hamdalillah. Rablahlah nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berkhutbah, itulah cara dia. Pasal tu bila ustaz kata macam ni, ustaz ucap macam ni, dia cek balik tengok. Tengok nak tengok kata khutbah Rasulullah. Oh betul lah ya Allah. Kalau betul lah alhamdulillah, itu adalah hidayah. Kalau silap kita perbetulkan dia. Nampak tak? Tapi sayang benda kita mengaji ni semua ni, kita tak boleh beramal dalam masyarakat kita. Tapi alhamdulillah kita nampak debunga masyarakat kita dah faham. Agama ni dahsyat dah. Kita buat sesuatu untuk generasi anak kita. Anak cucu kita yang akan datang dah terdedah dengan sunnah di masjid surau, dah terdedah. Kalau kita tengok sekarang pun perubahan yang besar. Cuma kita kena sabarlah. Bila sabar, kita tak boleh sampaikan dakwah tanpa ada ujian, kita tak rasa kenikmatan. Bila berdakwah ada ujian, sekat dia, yang tu dia, yang ni dia, nampak tak? Tiba-tiba tengah-tengah duduk menjaga, tu kena tutup semua, baru rasa nikmat berpeluh. Peluhlah aku hari ini ya Allah Tuhan. Peluh tu ingatkan kita nilah dia sunnah. Nak ingat kita nilah dakwah yang senang-senang bukan berdakwah. Tak ada satu pun ulama yang berdakwah dengan senang-senang, tak ada. Kalau kita baca cara hidup mereka memang letih, nampak tak? Allahu Akbar kabira. Bila kita kena sentuhan tu kita kata ya Allah, barulah berasa macam mana dakwah Nabi, sahabat ni semua ni punya susah ya Allah Tuhan. Maka dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi kata apa? Amma ba. Nabi kata apa? Fa innal khairal hadis kitabullah. Selalu atas mimbar khutbah Nabi cakap benda yang sama. Khutbah Nabi pendek.
Khutbah Nabi pendek, semayang Nabi panjang. Tapi hari ini kita buat khutbah kita panjang, semayang bagi pendek. Pasal apa? Pasal ustaz sendiri pun pendek semayang. Yang tak khutbah panjang. Pasal apa? Panjang tu nak bagi tahu maksud waktu tu lah depan ramai. Makhluk terlepas main waktu tu. Nampak tak? Hari lain depa tak dengar, ada orang tak dengar kuliah langsung. Kuliah maghrib ke, kuliah apa nama kuliah dia tak tahu. Atas mimbar khutbah tu kita buat satu dendangan kuliah kat dia. Kita kena buat corak macam kuliah. Pasal tu khutbah ustaz macam kuliah. Nampak tak? Nanti Ustaz Ali kata ni kuliah ke khutbah sama dua-dua tu. Pasal nak suruh depa main nak buat cara khutbah. Nampak tak? Kita buat, kita baca hadis. Ingat ni Jabir bin Abi Hanifah, siapa dia? Siapa Jabir ni? Ni sahabat Nabi ni. Dia bukan orang lekeh-lekeh, nampak tak? Dia bukan manusia yang jual patongko ke apakah. Dia Jabir bin Abdillah. Dalam atas member khutbah, kita kena buat dalam bentuk kuliah. Masa kita nak tarikkan ramai dipanggil bagi perhatian dekat kita. So ramai yang dengar khutbah ni, tak ramai dipanggil dengar kuliah. Maka Nabi atas mimbar khutbah, Nabi pesan dekat sahabat dia. Nabi kata apa nama? Fa'inal khairul hadis. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan ialah kitabullah. Nak ajak kepada semua yang mai pada hari Jumaat, ingat, ingat zalikal kitab la raiba fi. Yang kata Quran ni jangan ada buruk sangka dengan dia. Apa yang mai pada hari Jumaat nak dengar khutbah Jumaat, nak bagi tahu ke apa, sebaik-baik, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan ialah Al-Quran. Sebaik-baik ucapan dia Al-Quran. Maka kita jangan buruk sangka dengan Al-Quran. Bagi tafsiran dia bagi cantik, bagi elok. Kita tak nak tahu Quran ni, ulama letak dah. Yang kata apa nama? Abdullah bin Mas'ud. Dia masalah Quran cakap, yang lain pakat dia. Kelebihan Allah bagi kat dia. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mujahid, di kalangan tabi'in yang tahu selak-belak Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Maka dia kata fa'inal khairul hadis, sebaik-baik percakapan, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, kitab Allah Ta'ala. Maka Nabi naik atas mimbar khutbah, Nabi ingatkan, ingat, ingat yang kata Quran akan jadi syafaat. Quran akan tolong apa? Quran akan bantu apa? Dengan syarat masa dunia dulu apa? Membenarkan Quran, mengatakan Quran ya, dia benar, dia betul. Nabi nak atas mimbar khutbah, Nabi pesan. Maka Nabi kata wa khairul hadi, sebaik-baik hidayah. Sebaik-baik hidayah. Kalau orang tu boleh mengaku bahawa Quran ini sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, wa khairul hadi, sebaik-baik hidayah itu huda Muhammad, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah. Kita nak tahu selak-belak agama daripada Muhammad, dia nak tunjuk kat kita. Maka Nabi naik atas mimbar khutbah, Nabi kata sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk itu adalah datang daripada aku. Nabi naik atas mimbar khutbah, Nabi nak bagi tahu nak dapat esok ni syafaat aku, pertolongan aku lepas mati, hang kena ikut semua benda yang aku buat mai, hang ikut aku, hang selamat. Rahmatan lil alamin. Aku buat main satu benda bagi rahmat langit bumi. Hang ikut yang tu saja hang nanti selamat. Hatta mimbar khutbah Nabi beritahu. Tapi bukan semua orang boleh apa nama? Boleh terima hidayah. Bukan semua orang boleh terima agama. Kalau orang boleh terima agama yang betul, dengan erti kata dia dapat hidayah daripada Allah. Dia dapat hidayah daripada Allah. Kadang-kadang kita tengok satu program tu program hidayah. Kita nampak ini program hidayah kita. Di Kuala Lumpur namakan program hidayah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai-ramai nampak tak? Ramai-ramai. La ilaha illallah, ini program hidayah. La ilaha illallah, ini program hidayah. Dia rasa program tu program hidayah. Sedangkan kita tengok dia nak sebut la ilaha illallah ramai-ramai tu, kok-kok lagi nak tanya ustaz, ada tak Nabi buat dengan sahabat-sahabat dia macam tu?
Kita agama ni kan ustaz ittiba', kita nak ikut. Kita nak ikut ustaz, kita nak ikut. Nabi bukan agama ustaz. Yang kata agama ni Rasulullah. Rasulullah. Dan Nabi kata orang-orang yang boleh ikut agama aku ni esok ni bertemu dengan aku. Kita nak bertemu dengan Nabi kita. Bila kita buat macam tu punya program, macam tu punya program, la ilaha illallah, seangkat pula la ilaha illallah. Ustaz, program macam tu ada tak Nabi impun sahabat-sahabat dia buat macam tu? Kalau ada, alhamdulillah, kita nak share. Ustaz pun nak buat. Habis-habis kuliah kita buat la ilaha illallah, la ilaha, selawat dekat, katalah kita menjerit. Kalau ada ustaz, kita buat. Pasal benda Nabi tinggal, kita nak buat. Persoalannya, kalau kita tak jumpa nas tu, macam mana dia boleh buat ustaz? Macam mana dia boleh buat ustaz? Macam ni punya suasana lah kita kena meeting tindakan. Kalau apa pergi kat ulu langat tu, apa tengok macam-macam ada. Ambil syekh dia punya gambar, lepas tu pula cium, macam-macam ada. Dan depa follow, depa ikut, boleh lulus pula. Sekolah macam tu, sekolah tu lulus. Lulus sekolah tu, tahfiz dia lulus, semua lulus. Kita kata ni apa ni Raplatun? Benda yang kita dia tak tahu apa cara kita ke, tak boleh lulus. Pasal nama kawan ni nama Ali Hasan. No. Ya Allah, contohkan. Rabbalah ya Allah daripada. Allahu akbar kabira. Pasal tu kita nak kata la ilaha, kalimat la ilaha illallah memang kalimat yang baik. Kalimatun thayyibah. Kalimat yang baik. Tapi cara pelaksanaan dia yang menyebabkan kita lari jauh. Agama. Apa dah agama? Cara kita buat macam tu semua agama tak ajar. Baik Nabi ke himpun sahabat dia, kalau ada alhamdulillah. Di kalangan sahabat kotlah berhimpun, okey. Ataupun kita nampak riwayat di kalangan tabi'in kan, okey. Kalau benda tu tak wujud, pasal apa kita wujudkan? Nampak tak? Yang itulah. Ini tugas-tugas para ustaz. Dia kena didik masyarakat untuk kembali pada agama yang betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jalan, kata Jabir bin Abdullah, kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba Nabi bangun, Nabi ambil jari, Nabi buat. Nabi kata, ambil tunjuk, hadha sirat mustaqiman, ikut jalan lurus, walat tatabi'u subul fatafarruq bikum an sabil. Jangan ikut cabang-cabang, jangan. Cabang tu nanti bawa hancur, hamba pecah. Nabi ajar, ikut. Kalau benda yang tak ada, jangan kita buat, insyaAllah kita bersatu. Ini masalahnya, kita yang larang diambil tindakan, yang buat diberinya kelulusan. Ini yang ada Rablah. Yang larang diambil tindakan, tak boleh berceramah, yang buat gila-gila dibolehkan. Nampak tak? Berarti bila larang kita tak boleh tegur dia, maka merebaklah. Kita bimbang akan datang apa akan jadi pada bumi kita. Masing-masing masuk macam-macam fahaman. Nampak tak? Kita doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak, biar Allah bagi kekuatan bagi orang yang buat kerja-kerja sunnah ni, sentiasa di bawah naungan Allah, jagaan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada mula kami memohon, ya Allah, peliharalah, ya Allah, mereka-mereka yang menjalankan kerja-kerjamu, ya Allah, sunnah-sunnah Nabi ni, kau jaga, ya Allah, pelihara mereka, ya Allah. Bagilah kekuatan kat kami, ya Allah, kesabaran kat kami, ya Allah. Takut bila tak kuat, tak sabar, takut kan, hei, pada suasana macam ni boleh melayang, semua boleh melayang. Bagilah kekuatan, keimanan, malu bila kami diuji, kami tak tahan diuji. Minta pada semua ustaz-ustaz kita. Ustaz baru ni pun sedih kita tengok Ustaz Dr. Rozemi nak ceramah dekat USJ. USJ 4 di belakang Petronas tu. Dia nak ceramah kat situ. Tengok-tengok seorang pengarah apa agak pipi, tengok gambar ni. Tolong buat turun banner ni, buat ni juga turun sekarang. Tolong jangan panggil dia masuk dalam ni. Sedih, nampak tak? Dia macam tu punya kedudukan ilmu yang Allah bagi anak Melayu kita, mempunyai kehebatan sudut ilmu hadis. Kita kena rasa syukur. Kehebatan mulut lidah dia dengan duk meng ilmu hadis ni, subhanallah. Sampai dia boleh kenai hadis sahih, hadis da'im, kedudukan hadis, perawi hadis. Lah ni main pula ustaz seorang. Yang orang perempuan paling suka kat dia sekali, handsome.
apa nama khamilin, hamilin, jamilin nama apa kan. Pada mai lagi. Allah dah buat mai lagi anak muda. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ampa buah mamak botol, mamak lain mai. Tengok Allah bagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah ni punya punya ni. Macam mana sekalipun orang bagi kau tempat lain, sana orang panggil tempat lain. Allahu akbar. Bila ustaz tengok-tengok gambar dia kena turun, tempat kita kena turun. Muslimat yang mengadu pun ustaz kata, ustaz, kesian tengok ustaz. Kami nak buat macam mana ustaz? Hak mampu merapu ni semua boleh, itulah dia. Itu tanda akhir zaman. Masjid akan dihias, yang mana nak mengajak tak boleh. Akhir zaman. Tapi orang cerdik pandai di sekitar Selangor ni jangan takut, dia pandai. Dia tahu menilai, dia ikut kelas. Dia ikut perkembangan dan kadang-kadang dia nak tahu. Sampai buku ustaz kes ni berlaku, ustaz jual buku aliran pemikiran dalam Islam, laku buku tu. Yang mana difatwakan majlis fatwa Kaherah Mesir, pasal di Malaysia ni, di Malaysia ni kita ikut fatwa kebanyakan rujukan kita Mesir. Kita ambil banyak sana. Di kalangan ulama' 124 ulama' sebut aliran-aliran mereka ni mengikut mana, cara mana. Perbahasan dibuat di kalangan ulama'-ulama' yang muktabar, ulama' yang besar-besar. Di situ dia tulis apa, siapa dia Wahabi, Ibn Taymiyah siapa. Dia baca tertulis. Untuk kita balik, kita tengok balik kitab tu, kita baca balik. Jangan kita tuduh-menuduh, tak tahu, kita kata wallahu alam, macam Imam Malik mengajarkan kita. Takut kita tuduh dekat dia tu, kita tengah majak tu pok-pok Pak Wahab. Tolong beradab mulut. Nampak beradab mulut. Ni Pak Wahab. Tak ada siapa pun kutuk Imam Ghazali. Imam Ghazali ya hujjatul Islam. Baik siapa, Ibn Taymiyah memang suka. Di kalangan ulama-ulama nampak main tak anak murid dia terima. Tak ada siapa kata kat Imam Ghazali dah. Cuma kita kata lain kita Imam Ghazali tu banyak unsur da'if. Ya. Kita kena sebut. Kita tak pelekeh dia. Himpunan dia bagus. Tapi dalam dia bersandarkan nas, banyak dalil-dalil yang bukan hadis, dikatakan hadis. Sampai ulama kata, la aslalahu. Tak tahu asal usul, sahabat pun tak kenal, kok mana bab keluar. Dia ijtihad dengan ilmu dia. Nampak tak? Pada masa tu tak ada orang ilmu-ilmu, tak ada ulama-ulama hadis ni, tak ada. Sehebat-hebat macam dia tak ada. Yang dia sehebat-hebat pada masa tu dia mengajak, ia tarikan. Tengok pada zaman, tengok pada keadaan, okey. Tengok pada zaman, kalau dia pada zaman dia tu ada ulama hadis yang banyak, sudah tentu dia akan kau semua dalil yang menarik. Itu ijtihad dia, tak ada siapa pun kutuk. Nampak tak? Jangan merepet-merepet. Ada orang baca doa kunut lah kunut di Selangor. Tengah orang duk baca kunut, Tok Imam tu main surah, dia tarik Tok Imam tu punya tangan. Kita duk tanya, masjid mana buat macam tu? Siapa buat macam tu? Hang tak boleh jawab. Tapi hebah di mata-rata masuk lah internet. Nampak tak? Tak boleh cakap macam tu. Lani punya semua kena dalil. Puak-puak tu tengok dia, orang tengah doa kunut, dia lompat macam tu. Dia maki. Tengah orang lepas-lepas semayang baca doa, dia maki. Kita tanya, mana masjid, siapa dia? Nampak? Jangan fitnah. Hang fitnah pun sekalipun kawan-kawan hang sendiri. Nampak tak? Satu pergi mengaji, balik-balik mai. Satu-satu fashion mengaji. Ini fitnah yang berlaku di akhir zaman. Allahu Akbar kabirah. Maka adalah hadis ini disebut. Oh, ini panjang sikit. Memang panjang. Berita-berita semasa masuk-masuk. Okay. Apa dia tunggu tu? Jalan apa dah? Wakhirul hadi. Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah itu adalah hidayah Muhammad. Pasal tu kita kalau main kelas, sampai mengaji, apa kena rasa syukur tau. Kitab yang pembaca, sentuhan hadis yang pembaca. Kalau salah, refer dengan rujukan. Jaga ilmu. Ilmu ni anggap amanah. Takut dia punya tafsiran salah kan, rujuk. Jangan rujuk dengan kitab-kitab kita rasa sonok. Sampai Nabi kata wa syarul umur, seburuk-buruk perkara. Nabi kata wa syarul umur, Nabi beritahu di atas mimbar khutbah. Ingat Al-Quran yang baik-baik, sebaik-baik kalam, jangan buruk sangka dengan dia. Yang kedua, sebaik-baik hidayah, semua hidayah Nabi buat mai. Yang Nabi beritahu lagi wa syarul umur, seburuk-buruk perkara
muhdatsatuha, satu benda yang baru. Aku tak buat mai, hang buat mai. Nabi beritahu wa syarrul umur. Di situ tengok ulama tu ambil semua, ambil apa nama tafsir hadis ni, tengok apa pendapat ulama. Seburuk-buruk masalah urusan agama. Seburuk-buruk masalah urusan agama, urusan dunia tak pi. Hang nak naik kereta ke, hang nak datang sini balik pulau ni, hang nak naik kereta ke, hang nak naik apa, naiklah, naik satu macam motor macam tu. Motor apa? Tangan tadi. Naiklah apa pun. Naik apa cara pun agama tak kata apa. Masalah urusan dunia. Tapi bila masa urusan masalah syariat, agama, syariat, ibadat ni semua ni, totally hang kena ikut agama. Kalau hang tokok tambah masalah tu, hang seburuk-buruk manusia yang duduk di atas muka bumi. Seburuk-buruk manusia. Pasal tu Allah panggil manusia yang kadang-kadang dia alim, dia tak pandai jaga ilmu dia, dia sanggup benda-benda merepek untuk dia nak dapat daya tarikan, Allah panggil anjing kat dia. Allah bagi warning. Nampak tak? Hang macam anjing, Allah kata. Aku bagi peluang hang jadi alim. Aku bagi peluang hang terdedah dengan banyak kitab. Sebaliknya hang jadi manusia, seburuk-buruk manusia yang aku pandang dekat hang. Wa syarrul umuri. Seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha. Satu benda yang agama tak buat main, hang buat main. Hang jaga hang. Hang jaga hang. Nampak tak? Macam kita tengok di Indonesia baru ni berlaku selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli selawat. Selawat dekat Nabi. Masa orang perempuan pula, Allahumma salli, Allahumma salli selawat. Aku tak tengok lah itu. Ya Rabbi. Selawat Nabi dia tengok tarkawala. Selawat Nabi. Allahu Akbar kabir badan. Ni wa syarul umur. Macam ni punya pak-pak dah kita ambil tindakan. Selawat dekat Nabi dia buat boria. Allah. Nampak kalau kita tak jaga, tak sama lagi di Pulau Pinang. Boria kampung dadai. Allahumma salli. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak jaga, dia bukan jadi macam tu. Nampak dah kalau pasal tu kita nak kena jaga. Masalah agama ni duk kena jaga. Lama-lama dia akan jadi mengarut, dia akan jadi mengarut, dia akan jadi mengarut. Lah ni masalah zikir pun kita tengok, duk bergendang, duk menari, yang tu yang ni. Ni apa ni Allah tu kan. Padahal dulu masa anak-anak kan, ya ganana, ya ganana. Satu pakcik tu dia punya menari. Dia suka, dia kata, saya boleh menari cuma dengar lagu ni je. Ya ganana. Ustaz tukar bukan hanana. Ya ganana, ya ganana. Dia pun menari, ya Allah Tuhan padahal. Masuklah YouTube. Ni apalah ya Allah ya Tuhan pada. Yang ni yang kita tak mau. Yang ni yang kita tak mau. Pasal tu daripada awal sekali, benda-benda agama ni kena dijaga oleh orang yang ada otoriti, teroti, roti-roti ni semua, dia kena jaga. Jaga agama kita. Wa syarrul umuri. Seburuk-buruk ya Allah, seburuk-buruk apa nama urusan agama, benda baru tu ya Allah. Nabi kata apa? Wa kullu bid'ah. Ni Nabi sebut semua benda baru tu, semua benda baru kullu. Nabi tak kata kullu. Semua benda syariat aku yang hang buat mai, hang tokok tambah dia, bid'ah. Bid'ah ni satu benda baru. Ha? Dalalah. Yang bid'ah tu pula bawa hang pada sesat. Bawa hang pada sesat, Nabi kata. Pada tu kita duk elakkan daripada benda-benda mengarut. Nampak tak? Benda-benda mengarut jangan kita buat. Benda-benda mengarut jangan kita buat. Macam nak keluar rumah, mayat keluar Al-Fatihah, dia berit. Duduk jalan elok-elok, kena stop, gurit pula. Walaupun kita nampak benda tu ya Fatihah, masalahnya kita tanya, adakah pernah baik, ustaz tu benda elok, apa salah, apa salah, apa salah? Bukan apa salah apa. Masalah agama kita kata, tok guru kita Nabi. Nabi pun bawa juga mayat. Tapi Nabi tak break. Ya, hang break sampai 3 kali. Padahal. Walaupun kita nampak benda tu simple, tapi benda tu kita dah tokok tambahlah masalah syariat. Cuba disiplinkan diri kita ikut agama. Habis. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau berlaku selisih faham, kembali pada Allah dan Rasul.
Jalan selesai dia. Semua selesai. Maka Nabi kata, kullu bid'ah. Semua benda-benda yang baru ni, benda yang tiada kaitan agama. Kita nampak benda tu baik, agama tak suruh. Nampak benda pertama tak suruh, dia jadi dalalah, dia jadi sesat. Rawahul Imam Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita sambung di belakang tu pula, nanti lepas raya nanti. Lepas raya nanti pada. Lepas raya kita nak mengamuk bab lain kita tengok. Wa fi riwayatin lahu, ni baru mukadimah tau. Dia baru mukadimah khutbah Rasulullah. Hampa nak faham tak faham, berdoa kan biar hampa dapat hadis ni, nak mati pun tak faham dah lepas raya. Bagi habis dulu. Wa fi riwayatin, ada riwayat dia kata lahu daripada Imam Muslim, kana khutbah Nabi SAW yaumul Jumaah. Pada hari Jumaat dia kata Nabi mula apa? Yahmidillah wa isna alaih innal hamdalillah. Kita dengar. Pada tu sambung di bawah garis lah. Tak terlupa pula. Mula Nabi innal hamdalillah summa yaqulu, maka Nabi akan kata ala athari dhalika wa qad ala sawtuhu wa fi riwayatin lahu man yahdihillah falamudillalah. Nabi akan sebut mana-mana orang ya Allah nak bagi hidayah dekat dia, Allah bagi. Apa satu penting, hidayah ni penting. Allah suka dia, Allah sayang dia, Allah bagi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau dia suka dekat Allah, fattabi'un, ikut aku. Bila kita ikut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah nak bagi hidayah. May yahdihillah. Siapa-siapa yang aku nak bagi hidayah dekat dia, aku suka dekat dia, aku bagi hidayah dekat dia. Tuhan nak tengok manusia weh. Nampak tak? Kadang-kadang kita amal ibadat kuat sekalipun, amal ibadat kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Lingkup berjahanam. Fala mudallalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau orang tu Allah nak sesat dekat dia, Allah nak sesat dekat dia, hang cakaplah hidayahlah. Hang cakap ni hadis Nabi, ni khutbah Nabi, dia buat bodoh saja. Walaupun dia mengaji doktor dalam bidang agama, Allah nak sekat hidayah dekat dia. Allah tak mau bagi hidayah dekat dia. Pasal tu hampa kena rasa syukur banyak-banyak. Hampa ni bukan kategori apa nama, orang agama ke, mengaji tinggi agama ke, PhD ke apa, tapi boleh beli satu kitab, boleh duduk, boleh semayang mengaji, ikut cara ni, nikmat yang besar. Bukan semua yang mengaji PhD agama tu dia beli ikut agama dia dah. Kadang-kadang dia PhD agama, pergi tengok dalam rumah dia tak nampak langsung cara agama. Tak nampak. Nampak tak? Tengok isteri dia lagi raplatun. Tengok mata anak dia jemput pula, ustaz, mailah nak buat hari, hari jadi anak kita pun pergi. Bapak ni duduk kerja dalam majlis agama ni. Pergi tengok anak dia. Happy birthday to you. Happy birthday. Kita kata alamak. Alamak. Tempat dah, bak hidayah bukan senang. Mengaji boleh. Mengaji boleh. Dia mengaji, cita-cita dia nak duduk dalam majlis agama Islam Pulau Pinang. Boleh. Tapi bukan senang kita pergi tengok rumah dia semak perut. Rupanya Allah kata, hang mengaji nak habuan yang ni aku bagi. Hang tangi nak duduk khitab. Hang kini orang buat pen-pen-pen. Orang buka, aku bagi habuan tu kat hang. Aku bagi. Kalau agama aku hang guna untuk kemewahan diri hang, hang tunggu esok ni, Allah kata. Hang tunggu. Rupanya hang curi agama aku untuk hang senang. Hang nak mampoi. Nampak dekat. Oh, ya Allah pada. Allahu Akbar kabira. Allah bagi warning kepada. Allahu Akbar kabira. Berhenti dekat situ dulu. Bulan darah naik, dia turunkan. InsyaAllah bulan depan kalau izinkan Allah Ta'ala, kita nak sambung yang tu. Dan kita nak tengok dekat, apa nama, kata Ammar bin Yasir. Ni kita nak masuk bulan-bulan Ammar bin Yasir kata. Mana-mana orang puasa ni Ammar. Ammar kalau bagi Yasir berkata, mana-mana orang langgar Nabi, faqad asa Aba Qasim. Bagai contoh puasa pada 29 dengan 30 Syaban. Orang duk tengok anak bulan dia puasa. Bodoh. Nama dia puasa bodoh. Hampa dah Ammar bin Yasir tegur. Han puasa juga waktu tu. Han dah melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengar hadis Ammar bin Yasir berkenaan dengan khutbah Nabi. Nampak tak khutbah Nabi, dikata Nabi bila semayang panjang, khutbah Nabi pendek. Kita dengar bila umur apa nama? Ada sahabat-sahabat Nabi lain-lain, Nu'man dan sebagainya, Abdullah bin Abbas ni, semua kita akan sambung lepas raya kalau diizinkan Allah Ta'ala, insya Allah. Tak kat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah.
salah dan silap daripada kelima ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.